Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Apriska Widi. Yeah, kali ini aku mau bikin Maret favorit aku. Ya, aku udah jalan 2 bulan ini dan 3 bulan Maret ini aku rajin banget update ke kalian semua barang-barang atau produk yang aku sukain di bulan itu dan aku pakai di bulan itu. Yeah, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong aku minta subscribe-nya dulu dan loncengnya dinyalain, tentu juga like-nya juga. Dan jangan lupa juga kalian share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now, let's move on to the video. Ya, aku mau cerita ke kalian, bulan Maret ini, pertengahan ini tuh kayak lagi ada virus COVID-19 atau yang disebut Corona. Nah, kalian hati-hati di rumah dan stay safe di rumah. Dan di rumah aja, jangan kalian jangan kemana-mana karena udah beredaran kan guys, kalau misalnya COVID itu meninggal itu dikuburin sama orang yang ngurusin itu. Keluarga itu nggak boleh nyentuh, nggak boleh lihat gitu guys. Jadi kasihan orang tua, mending kalian di rumah aja ya kan, nontonin aku video ini. Yeah. Oh ya, Maret ini aku juga bener-bener lagi stres parah karena apa-apa itu semua di rumah gitu. Jadi kayak ngajarin adik ngerjain tugasnya adik, terus ngerjain aku skripsi, terus aku juga ngerjain tugas-tugas kuliah aku. Jadi aku bener-bener pusing parah. Dan doi aku juga lagi layar. Jadi aku di rumah kayak, ya ampun, sepi banget. Dan aku kayak, oh my god, harus kayak gimana. Dan itu benar-benar harus di rumah aja. Jadi kayak cari aktivitas gitu. Nah, di bulan ini tuh aku benar-benar stres. Dan ini wajah aku itu sebenarnya banyak banget bekas dan jerawat baru yang muncul. Dan juga aku lagi beruntusan parah di jidat aku. Aku nggak tahu ini pakai produk apa yang salah yang aku pakai gitu. Jadi aku bulan Januari Februari itu it's fine fine aja kulit aku. Semenjak Maret ini kok kayak bener-bener di sini jerawat, di sini jerawat, di sini jerawat, kayak hampir di pipi dan di mukaku itu kayak jerawat gitu. Di sini aja udah ada 4 jerawat, terus di sini 1, terus di sini ada 2, 3, di sini udah kering gitu. Terus di sini beruntusan parah, jadi kayak kalian bisa lihat ini beruntusan parah daerah sebelah sini. Terus di sini jerawat juga. Nih. Dan ini bekasnya juga. Kalian bisa lihat itu. Dan bener-bener aku stres parah. Dan aku pakai produk apa sih kok bisa sampai kayak bener-bener bikin aku beruntusan sampai aku kayak gini. Biasanya tuh gak kayak gini. Apa gara-gara aku juga mikirin tugas, mikirin kerjaan juga. Jadi kayak stresnya itu di muka gitu ya. Aku nggak tahu, semoga aja ini cepat berlalu aja aku dan juga COVID-19-nya juga cepat berlalu. Dan kalian jaga diri baik-baik di rumah kalian. Kalian kalau nggak tahu mau nontonin apa, kalian nontonin aja video ini. Dan juga aku bakalan update video itu seminggu sekali, jadi satu bulan itu bisa 4 atau 3 video yang ada di YouTube channel aku kalau aku lagi rajin ya guys. Doain aja aku juga bisa selalu sehat, selalu bersemangat buat konten di YouTube ini ya. Kalian juga kalau misalnya penasaran aku aktivitasnya apa aja, kalian bisa cek aja Instagram aku yang ada di description box linknya. Kalian bisa cek description box untuk link Instagram aku.
kalian di sana bisa nge-follow aku juga, dan aku juga nge-share video-video makeup, tutorial makeup di video di Instagram aku. Nah, juga belakangan ini aku juga lagi pengen bikin di video YouTube ini ada yang berbeda, kayak nge-review makanan atau minuman. Kalian yang penasaran atau aku pengen nge-review makanan, kalian bisa komen aja di bawah untuk aku mau nge-review makanan apa atau minuman apa atau bikin tutorial apa. Kalian bisa komen aja di komen. Dan di Maret ini aku juga coba beberapa essence, serum ataupun produk-produk yang bisa berpengaruh di jerawat aku. Semoga aja ini bisa kayak ini mereda gitu ya. Aku baru pakai sekitar awal Maret gitu, jadi semoga aja bisa mereda gitu jerawat sama peruntusan aku, karena aku bener-bener kayak nggak enak gitu aja kalau misalnya jerawatan atau beruntusan gitu. Dan aku juga nggak ngerubah apapun skincare night aku, nggak ngerubah toner sama facial wash aku juga. Aku juga nggak ngerubah apapun itu, aku masih tetap sama pakai, cuman aku tambahin essence sama serum yang buat kulit berjerawat sama oily skin. Nah, kebetulan kulit aku itu kayak rewel gitu kan, kayak bener-bener di area sini tuh minyak-minyak parah. Jadi sekarang minyaknya lumayan gak berminyak gitu sih. Sekarang lebih ke jerawatnya aja. Sekarang aku lebih punya PR juga buat ngilangin jerawat sama bekas-bekas jerawat aku. Sumpah aku kayak ilfeel banget lihat wajah aku yang penuh jerawat ataupun bekas jerawat, kayak aku bad mood terus gitu. Nah, produk-produk ini bulan Maret ini banyak banget juga, lumayan banyak. Semoga aja bisa kalian tonton video ini. Nah, untuk yang pertama, aku juga belakangan ini suka pakai cushion. Nah, aku juga kemarin nggak terlalu suka makeup full, atau aku juga jarang bikin tutorial makeup gitu di Instagram ataupun di YouTube ini. Aku masih kayak banyak banget kerjaan sama tugas-tugas kuliah aku, jadi aku kayak sementara vakum dulu. Dan sekarang aku bakalan lebih rajin lagi di Instagram, di YouTube gitu. Nah, produk yang lagi aku suka cushionnya itu dari Makeover. Ini cushion Demi Matte Cover Cushion Power Stay yang shade-nya W42 Warm Sand. Nah, ini tuh bagus banget juga ngecover. Cuman shade-nya ini masih agak keputihan di aku. Ini aku lagi pakai juga agak keputihan karena leher aku juga lumayan kuning gitu. Jadi ini agak kayak keputihan. Ini tuh ada di Watsons, ada di Guardians, ada di Sosiola, ada di mana-mana, dan ini harganya juga terjangkau. Ya, lanjut. Dan aku juga belakangan ini juga lagi pakai body mist sama body skin dari kedua ini. Ini nggak tahu udah muncul di bulan Februari atau belum, aku nggak tahu. Ini aku bener-bener suka juga bulan Maret ini. Aku lagi pakai sampai bener-bener mau habis. Cuman aku udah punya stoknya gitu yang body mist. Kenapa aku suka pakai body mist gitu? Karena habis mandi tuh aku pakai body mist, terus deodoran, terus habis itu body parfum. Jadi kayak bener-bener baunya itu kayak fresh gitu, ada dari dalam, ada dari luar. Jadi baunya itu kayak bener-bener elegan gitu. Nah, ini aku pakai yang Perfect Heaven, yang dari Nevada kalau nggak salah. Ini aku belinya di Matahari, aku beli 200.000 dapat 3. Ya, cewek-cewek mana lagi ya kan yang nggak kalap 200.000 dapat 3 body mist. Ember. Nah, ini tuh baunya tuh kayak seger gitu loh, kayak lavender, rose gitu, terus agak kayak swing banget gitu. Nah, kalau yang body skin itu Skin Wax. Ini dari Vitalis. Ini Vitalis yang Dream. Ini tuh wanginya enak banget, ini tuh glamour banget,
baunya tuh kayak nenangin, kayak apa ya, nggak bisa dijelasin ini adanya di hypermart atau di offline store atau di online store juga banyak sih. Ini enak banget, ini udah habis guys, aku juga udah punya stoknya ini karena ini wajib banget kalau aku kayak habis dari keluar gitu pakai parfumnya, pengen wangi gitu pakai ini. Jadi ini cepet banget habisnya. Kalau ini habis mandi, terus pokoknya habis mandi gitu wajib pakai body mist. Lanjut. Ini nggak tahu ya penting apa enggak, tapi ini benar-benar produk favorit aku yang aku pakai di bulan Maret. Lanjut, aku juga lagi pakai essence sama aku juga pakai serum. Nah, ini aku serumnya pakai dari LC Skin. Wow, enggak bisa. Ini LC Skin yang serum reducer serum, sebum reducer serum. Ini itu normal, itu bagus banget juga buat oily skin. Terus juga ini aku pakai dari awal Maret. Aku pakai dari tanggal 1 sampai sekarang, sampai ini tuh udah mau habis kayaknya, udah mau habis, bener-bener mau habis, tinggal seginian. Nah, itu aku pakai setiap malam atau setiap mau makeup gitu, karena bisa ngekontrol oily skin aku yang di bagian T-zone gitu. Lanjut, yang ini aku juga pakai, ini bisa dibilang serum, bisa dibilang essence. Jadi ini aku juga dari dulu juga pernah pakai Lux Crème yang Aurora, itu botolnya masih botol yang apa sih, kaca. Sekarang udah botolnya tuh cantik banget, kayak warnanya tuh kayak mint hijau-hijau mint gitu. Nah, ini tuh aku juga pakai itu tinggal segini. Nah, itu pump-nya itu bagus gitu. Kayak dia itu semakin naik kalau udah sering dipakai. Ini tuh bagus juga buat kulit berjerawat, buat kulit oily skin, oily control. Terus habis itu di bagian sapu. Nah, dulu itu aku pernah pakai CeraSoft, dari habis itu kayak rambutku kok kayak makin berantakan, makin kayak kulit kepalaku kayak sering apa, kayak berkeringat gitu, kayak masih basah gitu. Nah, aku lagi cobain juga pakai Love Beauty and Planet. Ini yang tea tree. Aku nggak tahu kenapa aku pilih yang tea tree, karena baunya itu juga enak. Terus juga ini kayaknya bagus buat yang rambutnya rontok mungkin di sini, kayak 3 kali pakai sampo ini, dan rambut aku itu kayak lumayan jatuh, lumayan bagus ditata gitu, dan ini wanginya enak banget gitu loh, nyegerin. Aku juga punya body lotionnya, ini Love Beauty and Planet yang lavender. Nah, itu juga lumayan enak gitu ya kan. Lanjut, jadi kalau aku biasanya males habis makeupan, males ngehapus, remover gitu, aku biasanya maksudnya bukan makeup yang tebel gitu ya, makeup yang simple gitu, yang kayak cuman beberapa habis keluar dari Indomaret ataupun Alfamart atau kemana gitu ya. Aku biasanya langsung pakai ini. Ini tuh dari Sephora. Ini yang Charcoal Exfoliating Wipes. Jadi ini tuh enak, ada kayak bisa nge-exfoliating wajah, kayak banyak komedo ataupun gimana itu. Ini enak banget dan baunya juga seger, nggak bikin pusing. Terus juga lumayan ngedetox gitu, dan bener-bener ya bagus gitu ini. Tapi ya gitu say, ini 25 wipes aja, harganya memang parah, jadi aku kayak gak bisa sering-sering pakai ini. Tapi ini tuh worth it gitu loh, gimana sih. Terus untuk bagian masker, aku punya dua masker gitu. Yang pertama dari Himalayan Nimash, ini kalian udah tau lah, ini
secinta apa aku sama ini. Dan dulu itu aku juga kan pernah pakai yang ya mini size-nya gitu, kalau nggak salah 50 mili-nya gitu. Sekarang aku beli yang 100 mili-nya karena aku cocok banget, karena ini klaimnya itu membantu merawat kulit berjerawat. Nah ini aku pakai ini, jerawat aku yang sebelah sini itu kayak langsung kering gitu. Dan ini tuh membantu banget, membantu parah. Di sini kayak aku hampir satu minggu dua kali aku pakai ini terus, kadang juga seminggu empat kali, tergantung juga bagian jerawat-jerawat aku. Aku biasanya pakai juga di cuman di bagian-bagian jerawat aja, nggak seluruh wajah. Nah itu ini langsung kering, dan kalau sering dipakai ini enak banget gitu, nggak bikin kulit kering. Gimana sih ya, pokoknya itu ini ada kok di Watsons gitu, atau juga di online di Shopee gitu, atau di Tokopedia. Nah kalau ini aku lagi cobain Estée Lauder Pink Lemon and Mandarin Orange Scrub. Ini biasanya aku pakai seminggu dua kali, jadi habis pakai masker gitu, nimasnya itu aku bagian hidung, bagian sini, pokoknya bagian hidung itu biasanya aku scrub. Cuman aku lagi jerawatan aku nggak berani nge-scrub wajah karena takut wajah aku semakin iritasi. Jadi aku kayak ya skip dulu bagian ini, tapi aku udah cobain ini 5 kali sebelum aku berjerawat gitu. Mungkin aku berjerawat karena aku lalai pakai skincare gitu. Terus jadinya aku kayak gini, terus aku juga stres gitu gara-gara tugas ataupun kerjaan gitu ya kan. Lanjut apalagi nih, dan aku nggak tahu kenapa cewek-cewek itu beli-belinya yang mahal-mahal untuk bikin cantik, tapi kalau si doi ngeliatnya, ya kamu nggak usah cantik-cantik, nggak usah makeup-makeup, kamu udah cantik kok. Tapi dia liatnya kalau lagi jalan sama aku, yang itu cantik. Iya, aku kalau kayak gitu kamu marah. Gimana? Aduh, kok jadi curhat ya? Lanjut, ini ada tinggal 3 barang, 3 produk yang aku sukain di bulan Maret, meskipun nggak aku pakai sendiri. Nah, ini aku pakai masker dari Matrix Biolage yang tutupnya yang merah. Ini itu untuk damage hair setahu aku untuk rambut rontok dan rambut rusak. Nah kebetulan rambut aku juga ada bagian-bagian bercabang dan bagian patah, juga rontok, juga rontoknya rontok parah. Kalian yang tahu sampo apa atau serum apa yang bikin rambut nggak rontok, kalian bisa komen di bawah ini ya. Nah aku baru pakai ini 2 kali dan nggak taunya ini udah mau, ini baru aku pakai awal Maret. Nah, gak taunya bulan 6 besok ini udah expired. Padahal aku udah punya ini dari tahun lalu dan baru tahu kalau ini expired bulan 6. Dan tahu gak? Isinya masih banyak parah. Masih banyak banget isinya. Isinya ini masih banyak banget, banyak parah. Aku juga harus setiap hari pakai masker atau pakai sampo gitu ya kan. Dan akhir aku ada lipstick, lip crayon, lip matte, lip cream, pokoknya bagian lips gitu ya. Ini aku punya 2 warna, kalau nggak salah dulu punya 3, cuman yang satunya udah aku kasih giveaway, tinggal 2. Aku punya ini sama yang satu merah gitu. Nah ini tuh warna nomor 20. Warnanya tuh cakep banget. Jadi aku biasanya pakai ini kalau kutu aja gitu, kalau misalnya lagi pengen cepet ke Indomaret ataupun ke Alfamart gitu. Kalau nggak pakai alis, tinggal pakai lipstick, lip cream, lip crayon, ini wajib. Dan ini tuh selalu aku bawa di tas aku, di tas pergi aku, ini juga wajib gitu.
warnanya tuh kayak gini. Aku lebih suka warna yang mauve, 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 warna ungu tone nude gitu kayak gini. Aku juga pakai tone ungu, ungu pink gitu. Aku lebih suka, dan aku juga suka pakai lipstick itu kayak over lips gitu. Jadi kayak kelihatan bibir aku gede dan cantik gitu lah. Nah, udah lihat kan tadi video aku tentang Maret favorit aku yang lumayan banyak gitu. Dan ini juga aku harus melawan jerawat-jerawat aku dan juga harus melawan badan aku yang lagi nggak fit ini. Kondisinya aku nge-record ini lagi nggak fit. Dan aku pernah sakit juga seminggu. Itu juga aku nggak bisa aktif di dunia YouTube. Dan juga aku harap ke kalian, kalian juga sekali lagi tetap di rumah aja. Kalau kalian bosen ataupun apa, kalian bisa nonton YouTube-ku. Kalian bisa juga subscribe dan juga nonton drakor juga ya kan. Nah, segitu dulu video aku tentang Maret favorit aku. Dan juga aku mau nambahin Maret favorit aku kali ini, aku nambahin video, maksudnya drakor favorit aku. Nah, drakor favorit aku yang baru aku nonton adalah Chloe, Crash Landing on You. Itu bagus banget, kalian nonton aja Chloe sama Itaewon Class. Itu bagus banget, recommend banget, kalian bisa nonton aja. Klik di Google, streaming drakor Crash Landing on You or Itaewon Class. Itu bagus banget sumpah. Kalau kalian lagi LDR pacaran sama abdi negara, itu nonton Chloe Crash Landing on You, bagus banget. Bagus, bapernya dapat, romantisnya dapat, sedihnya dapat, semua dapat. Feelnya juga dapat, kayak benar-benar nangis gitu. Ya, segitu dulu dari video aku. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment and subscribe and press the bell. Dan juga share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. And bye-bye.